Kejohanan Piala Cabaran Hoki AIS IIHF Asia 2019, Malaysia kembali menghidupkan peluang memburu tiket separuh akhir apabila menewaskan Macau 8-1 dalam perlawanan playoff malam tadi. Berkedudukan ketiga keseluruhan peringkat kumpulan, skuad hoki AIS negara perlu melalui perlawanan playoff untuk mara ke perlawanan separuh akhir. Pertemuan menentang Macau nyata dimanfaatkan untuk kembali berada dalam empat pasukan terakhir, seterusnya membuka kembali peluang memburu piala kejohanan. Malaysia memperolehi dua gol awal dalam tempoh seminit pada minit ke-8 dan 9 sebelum satu lagi jaringan diperolehi sebaik seminit separuh masa kedua bermula. Nyata Malaysia tiada masalah untuk menguasai perlawanan dengan gol ke-4 pada minit ke-26 sebelum dua lagi tambahan gol diperolehi pada minit ke-32 dan 35 untuk Malaysia terus selesa dengan 6-0 sebelum tamat separuh masa kedua. Macau memperolehi gol sagu hati pada minit ke-47 separuh masa ketiga, tetapi segalanya mudah buat pasukan negara apabila menjaringkan gol ke-7 pada minit ke-52, manakala gol ke-8 diperolehi pada minit ke-54 untuk Malaysia menang 8-1 ke atas Macau. Kemenangan itu membolehkan skuad hoki AIS negara beraksi di separuh akhir kejohanan, namun terpaksa berhadapan dengan Mongolia yang menewaskan pasukan negara dalam peringkat kumpulan tempoh hari.